situasi yang dihadapi saya pasti juga dihadapi oleh anda sendiri ataupun mungkin anak-anak perempuan anda yang mandu tengah malam, balik kerja, balik belajar. Agak merisaukan dengan adanya GT Bands 6 dalam satu fungsi ini sangat-sangat membantu kita walau di mana saja anda berada. Ianya ringan saja, tak sampai pun 500 gram, tak rasa pun pegangnya, boleh dimasukkan ke dalam tas tangan anda, beg anda ataupun dalam kenderaan anda. Cukup ringan dan sempurna. Dan rupanya seakan-akan sama macam lampu seluar biasa. Tetapi fungsinya sangat-sangat luar biasa. 6 dalam satu. Contoh, depan ini adanya lampu suluh. Anda hanya perlu menekan butang yang berada di depan ini terlebih dahulu. Tekan butang begini dan lampu seluruh dapat digunakan tak kira di mana saja anda berada. Wow. Di rumah ke, dalam kenderaan ke, dalam hutan ke, lampunya boleh membantu untuk mengesan individu lain untuk nampak anda dekat mana anda berada. Ini lampu seluruh. Dan juga di belakang ini pula, sebenarnya satu lagi butang cukup-cukup penting. Ini merupakan butang untuk menghidupkan lampu penggera kecemasan. Nampak tak? Emergency light atau putih itulah. Betul. Lampu kecemasan di mana kalau anda nak memerlukan perhatian untuk orang nampak anda. Hanya perlu buat begini saja. Jadi orang akan nampak anda sebab ia berkelip-kelip lampu LED-nya. Dan kalaulah kereta anda termati di tepi jalan, bahaya untuk anda, untuk anda menggunakan tangan anda, lambai-lambai-lambai-lambai kan? Terlanggar pula kang. Gunakan saja lampu ini ataupun GT Bands ini, lekatkan saja macam ini. Contoh, ini kenderaan anda kan macam biasa semua kenderaan material dia sama saja. Betul. Sentuh saja macam ni. Sebab ada magnet yang boleh menampung GT Band 6-in-1 car safety kit ini. Tak kira di mana saja anda berada. Maksudnya bila dah ada cerita, anda dah boleh buat kerja lain dah. Ada buat urusan lain sebab dia membantu untuk mengesan orang nampak anda. Yelah nak tengokkan tayar ke apa yang rosak betul tak. Ini pun sikit tau. Ada 6. Ada 6. Ada lagi, saya pula nak bagi tahu kepada anda semua ni. Selain pada itu, terdapat juga penukul. Ini yang paling penting. Jika berlakunya kecemasan seperti apa? Seperti kereta anda terkunci. Banyak dan sebenarnya macam terkunci. Kadang-kadang kita terlanggar pokok ke apa. Kereta akan terkunci dengan sendiri. Kadang anak kita dalam kenderaan. Rosak pula pintunya, tak boleh buka. Lemas pula. Jadi itu apa fungsinya tu? Itulah fungsinya sebenarnya. Ini fungsinya. Kita ketuk sahaja terus pecah macam ini tu. Dan juga katakanlah tali pinggang keledar kita itu tersekat. Tak boleh. Dalam kecemasan ni kita tak tahu nak buat macam mana ni. Apa yang kita perlu buat adalah hanya rentapkan sahaja tali pinggang keledar kita dengan menggunakan ini, bilahan pisau ni. Ini sebenarnya pisau. Dalam. Tapi tak nampak. Tapi tak nampak. Rekaannya ada ciri-ciri keselamatan juga. Betul tu. Dan juga jika kita pergi masuk hutan lah kan. Katakanlah tersesat. Mimi selalu masuk hutan. Saya selalu masuk hutan. Kalau tersesat dalam hutan, jangan risau. Kerana apa? Kerana terdapatnya kompas untuk sebagai orang kata untuk menunjukkan jalan kepada anda. Senang saja. Dan juga, dan lagi satu. Jika kita ada masalah di mana bateri kita dah habis. Selalu kita tu. Tak tahu. Tak tahu. Ada kecemasan, bateri habis, tak tahu nak telefon macam mana. Bateri kereta pun dah habis. Jadi apa yang terdapatnya di GT Bands ini adalah adanya pengecas mudah alih. Betul. Ini pengecas mudah alih. Mudah saja, anda hanya perlu buka di bahagian USB ini. Anda masukkan sahaja anda punya wire USB telefon anda. Ke USB itu. Dan juga buka sahaja di bahagian pengecas mudah alih ini. Dan ia bertindak sebagai apa? Merangsang, kuasa bateri untuk dihidupkan kembali. Betul. Begitu mudah saja. Dan juga anda selamatlah. Betul. Itu yang cukup penting sekali. Caranya senang sajalah. Contoh macam dalam bingkisan ini. Masukkan saja kabel port USB anda ke dalam ruangan yang disediakan dan putar saja. Boleh membantu anda untuk menghidupkan kembali telefon pintar anda. Dan juga kalau berlaku macam ni, Mimi selalunya macam ni, kita akan rasa panik. Kita akan rasa takut, lemas dan sebagainya. Gunakan saja penukul yang disediakan. Terus, kata orang tu, pecahkan tingkap kenderaan anda dengan mudah dan sebagainya. Dan juga ini alat yang sangat membantu anda ketika anda nak balik kampung dan juga anda nak untuk hari raya. Kita nak pergi balik kampung dengan rasa selamat. Betul. Dengan adanya GT Bands 6 dalam satu car safety kit ini, ia betul-betul membantu dan menyelamatkan hidup anda lah kan. Saya suka tu. Betul. Sebab selalunya banyak kes yang berlaku bila kita berlaku kemalangan sebagainya, selalunya kereta akan terkunci sendiri. Kita akan sepanik nak buka pintu kenderaan anak dulu ke, mak dulu ke. Akhirnya semuanya kelemasan. Itu bahaya. Terperangkap kelemasan. Jadi dengan adanya, kata orang tu, satu ruangan yang direka terhadap GT Band 6-in-1 car safety kit ini,
ruangan penukul. Ia kecil tetapi ia boleh memecahkan tingkap kenderaan anda. Mm-hmm. Ia cukup-cukup rekan ergonomik, mesra pengguna, mudah digunakan. Para penonton, wanita khususnya, jangan risau. Ia ringan, anda boleh lakukan tidak kira di mana saja anda berada jika berlaku dalam kecemasan. Sebab itulah saya sarankan betul-betul anda perlu dapatkannya. Kalau anda sayangkan diri anda, keluarga anda khususnya, saya sendiri mudah menggunakannya. Kalau bukan anda, siapa lagi yang harus bertindak?